Okay guys, selamat datang ke YouTube channel Mak Widwi. Okay, aku baru keluar dari rumah. Okay, sebabkan tadi aku baca di YouTube lah, di Facebook, mengatakan bahawa kerajaan akan memutuskan esok sama ada lockdown ataupun tidak. Jadi aku buat keputusan untuk keluar sekejap ni untuk beli barang atau keperluan dapur. Sebabnya aku risau kalau esok umum, lusa dia bagi satu hari, tulat baru lockdown, iaitu waktu hari Ahad nanti, kemungkinan jam dah. Esok ni akan penuh orang. Okay, jadi aku rasa aku pergi sekarang ni sebelum semua orang berpusu-pusu cari barang dapur. Aku secara personally rasa perlulah lockdown total atau full lockdown ni. Tapi entahlah, aku ada satu benda yang aku harap taklah lockdown. Tapi anda kata itu yang terbaik, aku okey je. Okey, tapi kesian dekat kerja-kerja swasta lah, senang cakap. Okey, swasta berbeza dengan government. Government mungkin boleh BDR. Okey, tapi kalau swasta ni ada risiko gaji tak bayar, tak dibayar, dia perlu habiskan cuti, bla bla bla. Okay, jadi andai kata lockdown berlaku, aku nak cadangkan korang tulis kat bawah ni nanti apa konten aku nak buat waktu PKP tu nanti. Okay, jadi korang tulis kat komen, nanti aku cuba buat lah. Okay, kalau anda katalah tak boleh nak keluar rumah, apa yang boleh dibuat untuk buat konten. Okay, sekejap lagi sebenarnya aku nak buat video berkaitan dengan tadi ada satu soalan di Facebook. Dia tanya kenapa meter pada MID ni tak sama dengan kamera dashcam ni. Okay, DVR ni. Okay, nanti kita tengok berapa gap dia dan mungkin apa punca lah. Aku mungkin tak tahu apa punca dia, tapi mungkin isu teknikal ke apa, nanti kita tengok. Okay, sambung je lagi. Okay guys, aku sekarang memandu pada kelajuan 9. Aku nak tunjukkan konsistensi dulu. Okay, 95 kat sini. Okay, sedangkan di sini, okay, aku semula. Okay, aku mandu dalam kelajuan 90 km. Aku cuba sustain sebab tak ada cruise kan, auto cruise kan. Jadi ini adalah kelajuan 89 naik bukit ni. Okay, cuba kau tengok sini. Okay, kelajuan di situ menunjukkan bacaan 84. Okay, sebenarnya dia macam ada gap 5. Okay, dia ada gap lebih kurang 5 km perbezaan. Aku rasa ini bukannya gap yang terlalu besar. Okay, contoh ni aku try maintain 90. Okay, 90. Okay, kau tengok sini 85. Okay, 85. Jadi, apa puncanya? Okay, yang ini adalah sistem dalam kereta. Dia mungkin ikut kiraan pusingan tayar. Okay, manakala yang ini dashcam pula, dia adalah dashcam adalah kiraan satelit, tak silap aku. Jadi mungkin ada perbezaan dekat situ. Kenapa tak tepat? Okay, kiraan tayar ni. Okay, mungkin disebabkan oleh size tayar atau rim, dan juga mungkin disebabkan oleh tekanan angin. Mungkin juga sebab dia ikut kiraan satu pusingan tayar tu kan. Okay, mungkin saiz yang dibekalkan mungkin tak standard. Okay, tak mencapai ukuran yang paling tepat lah. Okay, sebab aku sebelum ni kalau semasa aku gunakan Honda City, gap dia lagi jauh. Aku kalau lalu kat AES, aku berani bawa sehingga 1-2 kalau lalu kat AES, sebab bacaan dia dengan GPS akan gap lebih kurang 10 ke 15. Okay, jadi kalau lalu kat AES, aku bawa dalam 115, so aku yakin itu belum capai lagi 100
10 punya speed limit. Okay, berbanding dengan yang ini. Yang ini agak agak dekat lah. Okay, setakat 5 kilometer sejam je perbezaan dia. Tapi mungkin kalau buat speed sehingga 120 ke 130, mungkin gap dia tu boleh jadi macam 8 ke 9 lah. Aku jangka lah. Okay, contoh yang ni aku bawa kelajuan 102 eh. Bacaan kat situ adalah 89. Tapi ikutkan masih lagi gap 5 kat situ. Nampak macam tak besar dia punya gap eh. Masih lagi kekal. Jadi mungkin perlu buat lebih laju. Okay, ini dalam kelajuan aku try maintain 115. Okay, 115. Okay, mungkin sebab turun bukit eh, dia turun. Okay, 115 aku try. Okay, 115. Okay, kita tunggu dia naik jap. Okay, aku maintain dekat situ. Okay, 113 kat sini. Okay, masih menunjukkan 109. Okay, kat sini 114. Okay, dia masih lagi gap 5 eh. Oh, nampak dia konsistensi dia tinggi eh, untuk gap 5. Okay, satu lagi, dulu aku pernah bawa MyV. MyV dia punya GPS dengan odometer dia agak hampir tepat. Dia gap dia dalam 3 ke gitu. MyV first edition eh. Alright, jadi itu je aku nak kongsi tentang perbezaan ni. Okay, ini adalah bacaan satelit pada DVR. Okay, manakala ini adalah bacaan roda, tak silap aku eh. Kalau salah betulkan, kita kongsi-kongsi. Okay, itu saja aku nak kongsi. Jumpa lagi dalam YouTube channel Mawitu. Jadi kalau apa-apa hal korang nak share, boleh tulis dekat ruangan komen. Aku cuba buat videonya nanti. Assalamualaikum.